Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh Dua begini, Mbak Isyana bisa lebih rileks dan tidak terbawa emosi. Saya sama sekali tidak terbawa emosi, iya. Cuman ketawa aja. Mbak Isyana, ini anggota saya yakin tidak melakukan perbuatan yang melanggar dari aturan kantor kami. Dan pasti dia juga tidak menjadi antek-antek dari pejabat-pejabat yang korup. Karena saya yakin anggota saya itu adalah orang-orang yang jujur. Tapi sampai sekarang belum ditemui itu. Ya, namanya juga kan baru. Nanti kita akan cari. Oke. Komandan, saya baru dengar dari Wendy katanya ada wartawan yang hilang. Iya, juniornya Mbak Isyana. Oh, katanya benar habis meliput pejabat korupsi terus tiba-tiba dia menghilang. Betul, dan saya laporkan. Wartawan saya sudah melaporkan. Itu ngilangnya ternyata gara-gara dia nggak bisa renang. Hah? Soalnya dia mencoba ngelawan arus kan. Makanya hilang. Komandan, saya izin anak saya. Bang anak lu doang, anak gue ke sekolah. Oh iya benar. Ya kalau orang enggak bisa berenang lawan arus mah hilang, Mas. Iya, tapi kalau bahasa lu kan nyong-nyong-nyong. Bisa mengiring opini. Tapi kenapa kantor kita yang dituduh? Karena junior saya itu sudah melaporkannya kepada juniornya hilang setelah melaporkan atau bagaimana, Mbak? Setelah melaporkan. Ini juga. Tapi nggak mungkin lah, Mbak. Ada polisi kerjasama dengan pejabat korupsi. Mana mungkin ada di negeri? Nggak ada. Tidak ada di negeri ini seperti itu. Yakin. Tidak ada, tidak ada. Lapor Pak itu kantor paling bersih. Paling bersih orang ada OB. Iya. Rajin banget sih Robin. Rajin Robin sama Batman. Anda mempunyai bukti-bukti yang valid? Ada. Boleh kami lihat? Ini salah satunya. Hah? Kaleng. Oh, saya kira ada kulkas. Surat kaleng. Oh, surat kaleng. Surat. Bener, Komandan. Awasnya. Oh, ini. Pesannya ini. Dia awasnya. Jadi junior saya ini menerima surat ini. Apa yang membuat Anda yakin kalau memang junior Anda itu diteror gitu? Sekarang apalagi? Padahal kamu kalau saya lihat lebih senior dibandingkan para jurnalis. Kenapa harus junior yang diteror bukannya Anda sebagai seorang senior? Mungkin karena saya sudah pensiun. Oh, kamu sudah pensiun? Sudah. Sebenarnya dari tahun berapa? Dari tahun berapa apanya? Memulai di jurnalis. Oh, di dunia jurnalis masuknya itu saya tahun 2003. 2003. 2003. Tiga, satunya 700 ya? Satunya 700. Ini bukan beli ongol-ongol. 2003 karirnya. Ya. Bukannya dulu berawal dari model, Mbak Isya? Iya, dulu pernah memang. Tapi setelah itu ada kesempatan untuk masuk dunia jurnalis dan sesuai juga, lumayan sesuai dengan pendidikan. Waktu itu kan di FISIP. Meskipun jurusannya hubungan internasional. Pemilihan model waktu itu apa kalau boleh tahu? Pemilihan modelnya? Ajang modelnya apa waktu itu? Pemilihan model. Oh, aku pernah ikut Abang None, aku kepilih jadi encang. Oh. Tua waktu, tua. Mana ada encang? Emang ada? Ada apa juga Abang None ini, ngapain encang yang ikut? Jadi nganter, nganter ponakan. Nganter kali ya. Ponakan, jadi encang. Kepilih jadi encang yang nganterin ponakan. Dari siapa Abang None? Ini siapa? Encangnya. Encang. Kenapa gak dilanjutkan modelnya? Ya mungkin bukan sesuai passion ya. Jadi lebih sesuai passionnya adalah dunia jurnalistik yang akhirnya bisa membawa saya ke berbagai tempat di dunia ini gitu ya. Apa awal mulanya suka sama dunia jurnalis tuh karena apa, Mbak Isyana? Sebetulnya memang senang ya dari dahulu kala ya. Terlibat dan bisa menjadi bagian dari berbagai peristiwa sejarah itu kan luar biasa ya. Jadi saya liputan tsunami Aceh, liputan pemilihan presiden waktu Barack Obama menjadi presiden tahun 2008. Wow. Ini banyak memang, hebat loh.
Kamu lulus dari UU itu tahun 2003. UI! UU mah pelawak. Ininya kecil banget, iya. Maksud kamu UI kan? Iya, tapi tulisannya kecil banget, aku gak kelihatan. Kan pakai kacamata. Kacamatanya masih ditambah kali, Mas. Mungkin, jadi 2 apa 3 gitu. Plus ya. Lensanya. Ngapain pakai kacamata 2 apa 3? Biar makin jelas gitu. Tahun 2003. Lalu lanjut menjadi seorang jurnalis sampai 2014. Dan katanya pernah banyak cerita unik karena pernah mewawancarai tokoh-tokoh terkenal seperti George Bush. Saat menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Iya, waktu itu ada press conference. Hillary Clinton. Iya, waktu itu kebetulan dapat kesempatan untuk kolaborasi dengan satu program musik. Jadi saya sama Luna Maya waktu itu wawancara. Ngobrol sama Hillary. Hillary. Itu di sana atau di sini? Di sini. Di Indonesia. Di Indonesia. Waktu datang ke sini. Gimana ngobrolnya waktu itu? Seru. Bu, gimana Bu kabarnya gitu? Of course in English lah ya. Kalau dia kita ngomong Bu apa kabar? Itu dia enggak ngerti. Maaf, sorry. Ada understand. Ya istilahnya kayak gitulah kira-kira. Bahkan bukan hanya dunia politik, dunia olahraga juga pernah ketemu pernah. Sama orang-orang ternama yeah, di yeah. dunia olahraga yeah. khususnya sepak bola. Sama yeah. si Pepep ya pernah ketemu ya? Pepep pasti 12. Pep Guardiola, panggilannya Pep pasti gue yakin. Pep panggilan berat, ST12 itu. Iya ini Pep ini. Siapa lagi kemudian? Ini ada Cesc Fabregas. Fabregas. Cesc. Cesc Fabregas. Cesc. 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 Fabregas. Ada Robert Perez tuh. Perez? Payah. Payah. Kira-kira Perez dia. Hingga Jav. Tendangan lu jago juga ya. Bagus, keren banget tendangan lu. Perez, Perez. Lu namanya Robert Perez. Hingga Javier. Javier Janetti. Iya, Javier Janetti. Javier Janetti. Janet. Inter Milan. Enggak pake Janet. Di-reject ya, di-reject. Janet. Kalau dengan para atlet itu dalam momen apa waktu itu? Biasanya kan mereka ada kesempatan untuk datang ke Indonesia. Ya. Kebetulan yang salah satu tim stasiun TV yang bekerja sama itu biasanya stasiun TV tempat saya bekerja. Jadi ya kemudian ditugaskanlah untuk mewawancara mereka. Seru sih, karena kan ya harus banyak riset-riset juga kan, terutama terkait klub-klub mereka, prestasi-prestasi mereka. Wah, mereka sering main di klub? Iya, klub bola ya. Klub bola, bukan di klub bola. Iya, maaf. Itu. Ya kan kesananya. Iya. Maaf, waktu ngobrol sama Bu Hillary, bersin kan? Bersin? Pertanyaannya bersin lah. Kok maksudnya Bu Hillary bersin juga gak dia? Pernah ngalamin bersin kan? Ya kalau lagi nggak flu ngapain dia bersin? Nggak gini mas, gini mas. Sepertinya saat itu belum covid ya, jadi kita kalaupun dia bersin kita nggak terlalu khawatir gitu. Iya benar. Iya. Iya. Ya kalaupun bersin kenapa? Normal komandan. Ya makanya saya nanya, apakah Bu Hillary juga bersin juga dia gitu loh? Ya iya namanya manusia. Punya ya udah ya bilang. Selama wawancara nggak ada bersin sih untungnya. Selama wawancara nggak ada. Aiko. Bukan Aiko. Makanya lihat dulu yang benar. Bukan Aiko ini. Siapa? Ayam. Gak apa-apa kan itu anget. Kenapa pala lu? Retak apa gimana sih? Lagi biasa, abis lihat tutorial nge-rap bro. Yeah, dandanan lu Airbnb banget. Airbnb. Tapi ya intinya kalau nge-rap mah intinya mah bawa dua barang. Maksudnya handphone sama ini nih. Yo, 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 what's up? Yo, 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 what's up? Oh, dua. Yo, 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 what's up? Kasih Yumi, barangkali doa. Yo, 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 what's up? Yo, 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 what's up? Yo, 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 what's up? Yo, 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 what's up? Tapi ya, Pak Dika mau ngasih info juga. Info apa? Kayaknya yang wartawan hilang itu ada ininya deh, ada info-info barunya deh. Oh, apa itu? Apa itu info? Itu yang ricinya yang agak ciri-ciri. Yang orangnya agak gondrong gitu kan?
Info berarti ini harus kita cari tahu ini. Makanya coba mungkin di... Coba cek Surya. Hah? Suruh lihat CCTV, Komandan. Gini dong. Dia udah tahu itu posisi sana. Diangkat. Coba diangkat. Set. Pencet. Set. Set. Maaf ya. Nah. Diangkat. Namanya telepon tuh taruh. Gak ngerti. Gak ngerti. Ya. Coba apa ya? Nih yang benar. Yeah. Baik sana. Kita mah orangnya jarang kerja pakai telepon. Telepon. Saya juga udah lama enggak pakai telepon. Iya. Nomornya berapa? 11. 11. I love you. Ini nyambungnya kemana? Iya, coba. Udah 11. Tapi enggak ada tekanan ini, enggak ada tombol I love you. Harus di halo, Mbak. Oh, halo. Oke. Pencet. Halo. Yeah. Halo. Ini Komandan, cuma tinggal tanda tangan hasil rapat hari ini ya. Silakan Komandan. Komandan. Ya. Tunggu. Komandan. Iya. Ayo. Kok lama banget sih? Komandan. Apa sih, Ti? Kok lama banget jalan dari situ ke sini doang? Ini kayaknya badan gua ada yang ngelendotin nih. Masa sih? Benar. Aduh. Ya ampun, Komandan. Ih, lelet banget, Komandan. Jalannya yang semangat dong, Komandan. Udah berusaha jalan tuh. Coba lihat. Diabetes. Obesitas. Hah? Gula darah. Wah. Lingkar perutnya Komandan itu lebih dari 4 jengkal, Komandan. Komandan tuh harus hati-hati loh. Kenapa emang? Kalau lingkar perutnya lebih dari 4 jengkal, itu tuh kayak gejala ke obesitas dan resiko diabetes, Komandan. Ah, jangan nakutin. Ini pasti Komandan gara-garanya sering minum manis-manis nih, pakai gula pasir tiap hari, ya kan? Nggak nampol kalau nggak manis, Hes. Udah nggak apa-apa deh, kali sedikit-sedikit doang. Ih, Komandan, kalau udah diabetes nggak boleh gula pasir, Komandan. Tunggu di sini, Komandan. Jangan kemana-mana, ya. Komandan. Apa? Mulai sekarang, ganti gula pasir pakai gula yang ini. Gula Tropicana Slim Diabetics. Ganti. Tapi gue udah pakai gula yang ini, Ti. Gak suka gue. Apa bedanya sih sama yang Tropicana Slim Diabetics? Ya jelas beda banget, Komandan. Karena Tropicana Slim manisnya pas. Isinya lebih banyak, 0 kalori, dan ada mineral alami kromium yang bisa bantu menstabilkan gula darah. Oh gitu. Bentar, bikinin dulu deh. Biar benar-benar percaya apa bedanya. Nih, Komandan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Beda kan? Enak banget. Waduh, Ti. Rasanya manis ya? Iya kan? Kayak gula gitu. Gimana? Badan lebih enteng gak? Enteng banget. Ini gue mau melayang nih. Ti, ngomong-ngomong, gula Tropicana Slim Diabetics ini bisa dibeli di mana sih, Ti? Di mana, kek? Lah, sudah. Harus di mana-mana, Komandan. Oh, gitu? Bisa beli di minimarket, supermarket, atau bisa pesan lewat online. Banyak, pokoknya. Dari 2010. Dapat rumah ya? Iya, tapi ditipu. Hah? Nah, ini. Kenapa? Sama. Lu nangis tuh. Fajar set boy. Buka. Siapa yang
paling tua, bapakmu kan? Terima kasih. Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh